Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi dengan saya di sini. Tentunya masih di channel Madrim 125. Seperti biasa ya sahabat Madrim, masih di liputan seputar pedesaan dan pertanian di lokasi transmigrasi UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, Indonesia. Dan di hari yang secerah ini kembali saya akan menjumpai salah satu petani yang ada di desa transmigrasi tersebut. Lalu seperti apa kisah dan ceritanya tentang video ini? Jangan kemana-mana, Madrim akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Ini yang namanya kelapa kuning, teman-teman. Tepunya banyak pisang ini, guys. Oh, untungnya ya cedah. Oh. Kandang bukan buri. Motornya kenapa, Pak Duta? Ya, mogok ini. Oh, mogok. Ya, terlalu panas. Iya. Monggo, gimana? Gimana? Sehat kah? Sehat, alhamdulillah. Monggo. Nggih. Mau lihat-lihat belakang. Oh iya, monggo. Boleh, boleh, boleh. Itu tanaman apa, Pak Duta? Mana? Kayak bambu ya? Oh iya, itu bambu botol. Oh, seperti itu. Tinggal apa? Ya ini Pak Duta baru dari sekolahan ya, teman-teman. Jemput anaknya tapi motornya mogok. Ini sudah ada bawang perenya. Mana? Itu. Oh, ini kurang maksimal ini. Kurang maksimal, Pak G. Ini tanaman apa, Pak? Ini indigo vira. Oh, oh yang namanya indigo vira ini. Ya. Ini untuk pakan kambing juga. Ya, kambing. Oh, seperti itu. Jadi sudah banyak yang ditanam ini. Ini sementara nanti jarum sampai sana itu. Tapi waktunya belum sempat. Tapi Pak Duta ini nggak pakai baju ini. Nggak apa-apa ya, panas kalau di Kalimantan, Pak ya. Iyalah memang. Oh jadi seperti ini yo. Ya. Bentuknya ya. Ya arep mirip arsidu. Iya arsidu. Ini yang katanya nutrisinya paling banyak ini. Oh banyak nutrisi untuk ya. Kambing ya, ternak. Ayam pun bagus. Oh, bisa untuk ayam. Ya, tapi mau digiling dulu. Untuk campur sama apa kan. Paling suka di sini. Bang, di setting, mana? Kita diajak ke belakang sama Duta HD. Pak Duta HD, ini petani transmigrasi. Nah, ini semua ini saja itu. Dari mana? Purworejo, Pak Duta ya? Purworejo. Nah itu sudah dicangkul-cangkul di belakang. Ya sementara ini. Ini kan sementara itu sentot. Oh tadi Bapak aktivitasnya nyangkul di situ terus ya. Jemput anaknya nggih. Ya terus jemput anak lagi. Nah itu. Belakangnya. Aduh. Ini aku hantam tahunan semua. Oh yang tanggul sini nantinya. Ini pun di tengah ya. Pokoknya setengah hektar ini khusus untuk tanaman tahunan. Petai jengkol, petai jengkol. Wah luar biasa sahabat. Nah terus ini pisang ada sengaja simpan di pinggir-pinggir sini, pinggir dekat tahunan kan. Ini ada serainya juga Pak. Salah itu belum. Telah tancap-tancap saja. Teranjalan. Oh ini parit yang dibikin kemarin ya? Iya. Pas aku sisipi apa ini ada pete, pepaya, okay. Terus pisang kan, okay. Kalau pisang itu kan kedepannya kan nanti kan dikasih kurang kasih sisakan 3 atau 2 kan? Iya luar biasa sekali. Ini sementara saya bikin apa untuk loncang dulu nanti ambil bibitnya kan itu jadi bibit semua itu. Yang mana itu Pak? Bibit loncang itu. Mm-mm. Itu. Makanya aku pindahkan sini, saya pun sementara nyemai cabai. Iya. Terus ada ranjangan situ, yang sebelah situ. Okay. Nanti aku tanam jagung dulu sementara.
Yang sebelah sana ya, itu berarti. Ini yang sebelah sini. Oh. Ini yang aku semprot itu ya. Ya. Oh, itu rencananya yang sebelah sana kiri, Pak ya. Ya, sebelah kiri. Jagung. Itu, jagung kah atau? Kalau ini bawang pre. Walaupun bisa. Hmm. Ini bawang pre sama cabai. Iya. Gitu. Itu waluhnya sudah ada yang ditanam. Ya, tapi itu enggak maksimal. Waktu itu kan habis dikasih naik, langsung aku tanam itu banyak yang mati. Oh, seperti karena itu, Pak, ya? Asamnya kan terlalu kuat. Masih tinggi. Ya, masih tinggi. Itu ini pun makanya aku biarkan dulu lah, yang penting apa itu. Dan kalau ini kan sudah agak lama, kalau ini yang baru kemarin ini. Ini itu. Di nyangkulnya pakai tali ya, Pak, biar lurus. Ya, pakai tali biar lurus. Sebab kalau enggak bareng kelihatannya lain sekali lah, kalau bengkok-bengkok seperti ular kan. Ya paling tidak biarpun bengkok-bengkok sedikit kan enggak masalah. Iya, bengkok-bengkok sedikit. Jadi untuk jalan pun lebih senang, untuk mupuk kah. Iya, luar biasa. Menanam, gitu. Pak Duta sambil kerja, jadi iyalah. Enggak apa-apa, ini ya. Nanti kan saya sambil jalan-jalan aja ke sini ya, tadinya. Silakan. Mm-mm. Sambil kasih. Ini mau aku semprot tapi iya. Tapi tanahnya memang bagus sekali, Pak ya. Ya bagus, tapi ya kadang gampang-gampang sulit juga. Ya. Aku kan selalu gagal kalau untuk tanam loncang begitu. Oh, enggak. Ya itu, kalau musim kering ya. Ini seperti... Coba alihkan ke tanaman yang lainnya, Pak. Misalkan kayak kacang-kacangan apa kayak gitu. Kalau kacang ya bisa sih, bisa. Soalnya ini aku rasa kalau tadinya kan pengalaman saya. Itu paritnya dalam-dalam semua. Oh gitu, Pak ya. Itu saya gali sampai segini. Jadi kan enggak maksimal. Ternyata saya lihat di kawan-kawan semua kan. Ya ada sharing sama orang juga. Alangkah bagusnya jangan terlalu dalam. Oh dalam gitu, Pak ya. Dalamnya paritnya kecil-kecil saja. Karena ini sudah terlalu apa itu? Terlalu gembur kan. Oh. Paling saya modelnya cuma saya ginikan saja. Nah, begitu saja. Istilahnya dicacah saja, ya, Pak ya. Sebab kalau katanya kawan-kawan itu kalau terlalu dalam macam begini, dalam begini itu katanya pengaruh. Kalau hujan langsung turun ke bawah. Oh, gitu, Pak ya. Iya. Jadi airnya hilang. Iya. Meresap ke dalam gitu. Jadi kalau 5 hari atau berapa hari enggak Ya jadi Pak Duta ya mungkin ikuti saja apa teman-teman yang lain kan kerjanya seperti apa untuk mengolah apa namanya ini menanam bawang pre dan sebagainya, karena ini tanahnya kan boleh dikatakan semi gambut, Pak ya. Betul juga. Jadi pengolahannya harus memang harus hati-hati juga. Iya. Betul. Seperti Pak siapa itu, Pak yang dari Adul. Bukan yang dari Brebes itu, sana yang tanam. Oh, Pak Muhroni. Iya, itu beliau juga nanam anu juga, Pak. Apa namanya? Yang bawang untuk pre. Bukan untuk bakso itu, seledri kan? Iya, itu. Itu saya lihat kemarin bagus-bagus, Pak. Itu memang dia orangnya telaten dan cuman memang harus bikin apa rumah-rumah juga, ya. Bikin rumah-rumahan itu kan dengan pohon nipah kayak gitu, ya. Saya pun sempat juga belajar sama dia juga, maksudnya kan nganu tanah itu jangan terlalu di apa itu terlalu digali sekali asamnya naik. Oh, gitu, Pak ya. Memang kalau kondisinya sana tanah. Monggo Pak sambil kerja aja. Ya. Tapi ya enggak apa-apa Pak Duta, pelan-pelan. Pelan-pelan nanti tidak harus sekali jadi kan. Iya. Karena memang pengolahan tanah itu memang harus memerlukan proses yang lama juga, cara pengolahannya pun nanti itu harus benar-benar teliti ya. Memang betul. Sebab memang saya sudah selama ini saya coba-coba apa semua. Setelah saya amati, ya kuncinya ya di situ lah. Terlalu dalam. Iya, kita bandingkan iya. Sama orang-orang yang berhasil-berhasil itu kan. Iya, Pak. Itu kebanyakan dia paritnya sederhana sekali. Iya. Itu. Pokoknya jenengan ya ikuti yang sudah mulai berjalan gitu aja. Itu saya punya sendiri, saya rasa enggak jadi juga. Iya, karena ya tapi kan itu ilmunya orang masing-masing, Pak. Ini tanaman anu ya, Pak ya? Ini durian. Durian ya? Iya. Ini lurus terus ini. Durian, petai, durian terus sampai sana ujung. Iya. Itu. Masih banyak bibit duriannya, Pak? Durian belum lagi. Ya, sementara itu menyemai-nyemai lei. Oh, le. Ya. Ada bibitnya juga, le? Ya, ada. Kemarin kan
anak-anak beli kan. Nggih. Makan bijinya aku suruh. Oh, makan. Seperti itu jenengan ya. Ya, begitulah. Nanti kalau macamnya sudah agak kiranya di tanah seperti sudah hidup kan. Iya, iya, iya. Main setek saja pun bisa, maksudnya main sambung. Sambung di situ kan. Disambung ya, Pak ya. Sama yang le sudah berbuah atau duriannya sudah berbuah. Disambung durian sama le nanti. Itu bisa juga. Hasilnya seperti apa gitu, ya, Pak ya. Saya rasa kalau le sama durian yang di atas durian tetap jadinya durian. Cuma maksudnya untuk mempercepat pembuahan. Iya, iya, iya. Pertama ya. Dari biji paling tidak mau 7-10 tahun. Gitu. Iya, luar biasa sekali ini, teman-teman. Ya, tetap semangat pokoknya Pak Duta lah untuk apa? Kedepannya supaya punya penghasilan di transmigrasi ya Pak Duta ya. Ya. Jadi ini nanti ke sana rencana mau dibersihkan semua Pak Nggih? Iya, rencana. Cuma ini kan sampingan saja kan. Iya, iya, iya. Cuma besok ada rencana kerja tempatnya Mas Ujang juga. Oh. Itu. Garap apa di sana Pak? Itu kasih bersih. Oh, bersih lahan ya, juga. Di tempatnya Mbah Min itu. Oh, Mbah. Kasih bersih. Iya, iya, iya. Lahannya. Mau ditanamin lagi sama Mas Ujang ya? Iya. Ya tadi kan datang ke rumah juga kan. Itu yang ditutup plastik apa Pak? Oh, itu bibit. Bibit apa ini? Ya itu bibit cabai. Oh cabai. Ya, yang rencana mau ditanam di sini nggih? Iya. Makanya kan sambil bikin. Kenapa ditutup plastik ini enggak anu kah Pak? Kalau semua kalau ditutup panasnya kan ini baru kan kemarin kasih masuk. Gitu ya? Iya. Jadi mau diginikan dulu nanti kalau sudah tumbuh. Oh gitu. Kenapa tutupnya dengan plastik enggak nganu kan enggak ngaruh Pak ini? Enggak apa-apa juga. Kalau nutupnya dengan alang-alang itu rumput malah bagus kayaknya. Ya intinya telatenlah Pak Duta. Iya. Baik Pak Duta, terima kasih banyak sudah apa meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya tentang ya. Pertanian. Selamat berjuang Pak Duta. Ya. Nanti kita ngobrol lagi. Dan mungkin video dari saya hanya ini aja dulu ya teman-teman. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datangkan dari saya apabila ada salah kata, salah ngomong. Karena Madrim ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Mobil Taufik melintas di darat yang salah dihukum dibenahi satu persatu. Wabillahi Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.